Lah aku ndeloke gampang ya, aku ya masyarakat ya, sampai gubernur loh. Nek per meter persegi ono sepatu, mestine nang kene iki wis ono sepatu-sepatu lho Mas. Aku mung nemu loro tok. Iki loro iki tok. Kudune nang kene ono papat Mas. Setiap gon dadi iki oke banget sepatu. Nek nang kene iki wis bocor kene iki aku ora percaya iki. Carane bongkar piye? Iki kan kok nek dicerok ora ora dibuang sik ta iki, langsung tumpuki ta? Bener gak? Iya bener gak? Iya sampe salah lho mas, ini ada sepatunya lho ayo tatuan turun ayo iya ayo tatuan ya lho ini ngelembar royong ini sampe muni sepatu ini bih datar ini lho mas, ngelembar royong ini muni sepatu bih ini kan orang mungkin buat angkat sih pak iya mungkin misalnya itu dibongkar buat apa-apa oh jangan misalnya mas iya sampe fatal saya ini bih aku jauh dibongkar ya iya jadi sampe yang jujur. Nah orang jaga akan melebu. Wah aku rugi loh mas, ngerasa rugi rakyat ini. Aku tidak percaya loh mas, sorry ya. Sorry aku tidak percaya sih nang gunung bawa sepatu. Aku tidak percaya. Jadi ini orang dikontrolnya ini orang iso mas. Saman penjelasannya salah fatal nang arti salah. Jadi nih saman gunung di kayak sepatu kape. Lagi mengenai sepatu loro orang bawa taleni orang bawa apa kayak. Sepatu kita taleni orang yang nempel. Taleni pasti, ini nggak orang no. Kudune ya mas, ya aku bodoh ya mas, aku bodoh gitu mas. Kudune ini nih guys, buat taleni kabeh, posisi ini harus ngadep, nang dhuwur sepatu, kabeh. Jadi nang lembrengnya ini kan rentet atau teknisnya? Bongkar mas. Maksud tuh gitu. Nah sekarang yang jadi pertanyaan kita, neng kudu neng ora. Aku nggak percaya ya mas. Neng kudu gitu. Aku nggak percaya terus terang aku mesti buat bro gitu. Itu yang membuat banyak tempat tuh ini gitu. Lha iki brandi ta iki jenenge ngene iki. Lah saiki kudu mbok beresi. Dadi aku mbantu engko luweh akeh nyang daerah iki manfaat. Kira-kira 10 tahun ngono dalane awet. Dalane awet, apik, rezekine enak, dipangan wetenge blendu iki ya sehat. Ya ora ya sehat, Mas. Terang rezeki iki lho. Gila. Setuju, Madan? Oke.